now. You look into my eyes and fell a feeling. The nothing got it feel like a sin night. No waiting for you, but don't hurry, oh sorry. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Dan kali ini saya berada di salah satu showroom di Adira Expo, tepatnya di showroom Dago Motor. Dan kali ini saya ditemani langsung oleh Bapak Iwan lagi. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Om Andre, apa kabar? Nah, buat teman-teman semua pasti sudah nonton juga ya di video-video part sebelumnya mengenai kunjungan saya ke Dago Motor. Ini mungkin kunjungan kesekian kalinya ya Pak ya? Siap. Nah, jadi buat teman-teman semua yang baru menonton video di Dago Motor, mungkin ada yang belum tahu Pak, alamat Dago Motor sendiri ada di mana Pak? Iya. Dago Motor Adira Expo ada di Jalan Raya Serpong, kilometer 7, tepatnya di depan Yon Aranut 1. Dari Bundaran Alam Sutra kira-kira sekitar 1 km di sebelah kiri. Patokannya dekat Bundaran Alam Sutra ya Pak ya? Iya. Kira-kira 1 km. Dan kalau misalkan Dago Motor main di Instagram nggak Pak itu Pak? Ada Instagramnya Dago Motor, tapi kebetulan yang di Cikarang. Yang di Cikarang iya. Ya. Dan itu mungkin ada juga beberapa mobil yang ada di sini ya Pak ya, di sana ya. Ada 1-2 ada. Ada 1-2 ya. Untuk linknya saya simpan di deskripsi teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman semua ingin tahu nomor marketing dari Dago Motor sendiri, Pak Iwan nomor teleponnya boleh disebutkan Pak? Iya. Nomor telepon saya di 0858-816-17118. Nah itu untuk nomor teleponnya, dan untuk lebih jelasnya saya simpan di deskripsi ya teman-teman. Nah kita langsung saja untuk membahas mobil yang pertama. Ini ada mobil keluarga ya Pak ya, dari Betul. Nissan. Dan ini kelihatannya sangat mewah sekali, dan kita penasaran nih, ini mobil Nissan apa dan harganya berapa Pak? Ya, ini Nissan Serena Highway Star tahun 2015, Matic sudah facelift, warnanya abu-abu. Ini harganya 195 juta. Harganya 195 juta. Betul. Nissan Serena ini tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2015, tipe Highway Star ya Pak Highway ya? Highway Star, betul. Dan harganya di 195 juta teman-teman. Kondisinya seperti apa Pak? Masih bagus mobilnya. Masih bagus, untuk toolkit lengkap segala macam? Lengkap semuanya ada. Kemudian untuk pajaknya sendiri ini hidup Pak atau gimana hidup. Pak? Hidup, pajaknya sampai bulan 4 2021. Pajak sampai April 2021, dan kisarannya berapa Pak? 5,2. 5,2 juta iya. Untuk Nissan Serena tahun 2015. Dan untuk harga jualnya dijual dengan harga 195 ya Pak ya? Betul. Dan itu mungkin masih bisa nego ya Pak? Bisa boleh, datang saja ke boleh, lokasi boleh. Dan bisa kunjungin Bapak Iwan. Lalu mobil yang kedua Pak, ini ada mobil keluarga juga dari Toyota. Ini mobil yang cukup favorit buat teman-teman semua, banyak yang nanya. Ini ada Kijang Innova tahun berapa Pak? Ya, ini Kijang Innova tipe G Matic tahun 2012, warnanya putih. Betul. Mobil ini harganya 140 juta. 140 juta Pak? Iya. Ini tipe bensin ya Pak ya? Bensin, betul. Tipe bensin 145 juta. Kalau di sini ada tipe solarnya juga Pak? Ada, solar 2012 juga ada. Itu harganya berapa Pak? 175. 175 juta iya. Ya? Jadi di sini banyak pilihan nih teman-teman. Ada yang model mesin bensin dan juga ada yang mesinnya diesel ya Pak ya? Betul. Harganya itu terpaut 30 jutaan mungkin itu ya? Kira-kira segitu. Nah, untuk kondisinya ini yang bensin Pak seperti apa Pak? Masih bagus mobilnya. Masih bagus iya, ya? Iya, kebetulan warna putih juga favorit. Betul, toolkit lengkap. Semuanya ada. Semuanya ada, kemudian pajaknya sendiri Pak? Pajaknya sekitar 3,3, ini sampai bulan 9 tahun 2021. 9 2021. Betul, ya Pak? Betul, masih 1 tahun. Nah, ini syuting kita di bulan September nih, jadi pajaknya masih 1 tahun lagi ya Pak? Betul ya? Masih sangat panjang. Kisaran pajaknya berapa Pak? 3,3. 3,3 juta ya? Iya. Untuk Kijang Innova tahun 2014 ya Pak ya? 2012. Oh, 2012. Betul. Mesinnya bensin ya Pak ya? Bensin. Nah, itu warna putih, dijual dengan harga di 145 ya Pak ya? 140 juta. Oh, 140 juta saja? 140 juta, dan ini ada di Dago Motor di Adira Expo. Lalu mobil yang selanjutnya ini Pak, ada mobil hatchback ya Pak ya? Iya. Ini ada Honda Jazz warna hitam ya Pak ya? Betul. Ini tahun berapa Pak Honda Jazz? Ini Honda Jazz RS Matic tahun 2012 warna hitam. RS tahun 2012 warna hitam ya Pak ya? Betul. Harganya berapa Pak untuk Honda Jazz ini? Ini 140 juta. 140 juta? Iya. Kondisinya itu seperti apa? Masih bagus. Masih bagus ya? Betul. Toolkit lengkap. Semuanya ada. Semuanya ada, dan kondisinya masih sangat bagus teman-teman. Harganya di 140 juta. 40 juta unit Honda Jazz tahun 2012 tipe RS. Nah ini buat teman-teman semua, pajaknya ini kisaran berapa nih Pak? Pajaknya 3,4. Ini sampai bulan 3 2021.
pajaknya 3,4 dan pajaknya sendiri sampai Maret tahun 2021 ya Pak ya. Ini Honda Jazz tipe RS harganya di 145 juta nih teman-teman. 140 juta. Oh, 140 juta ya. Ini cukup menarik sekali. Lalu ini juga ada crossover dari Mazda. Ini Mazda CX-5 ya Pak? Iya, CX-5. Mazda CX-5 ini tipe apa dan tahun berapa Pak? Ini CX-5 yang 2500 liter GT automatic. Betul. Tahun 2015 warna hitam. Tipe tertinggi itu ya Pak? Betul. Ya? Kondisinya seperti apa? Masih itu, bagus Pak? Banget. Masih bagus banget. Iya. Kilometer juga mungkin rendah ya? Kilometernya 70 ribu. Masih di bawah 100 ribu iya. Ya kilometernya. Dan harganya sendiri untuk Mazda CX-5 GT ini berapa Pak? Itu 270 juta. 270 juta? Iya. Tadi mohon maaf tahun berapa Pak? 2015. Tahun 2015 ya Mazda GT. Tahun 2015 harganya di 250 juta ya Pak ya? 270 juta. Betul. Ya? Ini warnanya warna hitam ya Pak ya? Betul, warna hitam. Dan tipenya ini sudah merupakan tipe tertinggi. Untuk pajaknya sendiri Pak, ini berapa Pak? Ini pajaknya 7,1. Ini betul, sampai bulan 9 tahun 2021. Tahun 2021 ya? Betul. Masih satu tahunan lagi nih. Dan kisaran pajaknya berapa Pak? Untuk 7,1. 7,1 ya? Iya. 7,1 juta untuk Mazda CX-5. Kemudian harganya dijual dengan harga di 270 juta. Ada di Dago Motor di Adira Expo. Lalu mobil yang selanjutnya ini Pak, ada Daihatsu Terios ya Pak ya? Betul. Daihatsu Terios warna putih ini tahun berapa Pak? Ini Daihatsu Terios tipenya TX Matic. Betul. Tahun 2014. Tahun warna 2014. Putih. Transmisi iya. Matic dan tipe tertinggi ya TX. Iya TX betul. Harganya berapa itu Pak? Ini 120 juta. 120 juta? Iya. Tahun 2014 ya, masih cukup bagus. Berarti ini sudah facelift ya Pak ya? Atau sebelum belum facelift. Facelift-nya di 15. Di 15 iya. Ya. Harganya di 120 juta ya Pak. Betul. Ya? Transmisi otomatis dan ini tipe TX, tipe tertingginya. Iya. Untuk kondisi seperti apa Pak? Masih bagus kondisinya. Masih bagus ya? Iya. Kilometer masih di bawah 100 ribu itu? Iya, di bawah 100 ribu. Masih di bawah 100 ribu ya. Kemudian untuk pajaknya sendiri berapa Pak? Ini pajaknya sekitar 3,5. Ini sampai bulan Mei 2021. Mei 2021 ya, iya. Masih cukup panjang banget nih teman-teman, harganya di 120 juta. Untuk Daihatsu Terios tipe TX, transmisi otomatis tahun 2014 ya Pak. Betul. Ya? Lalu ini nih, banyak teman-teman yang mencari mobil Niaga juga. Di sini ada, sebenarnya ada dua Grand Max, ada warna silver dan hitam ya Pak ya. Betul. Dan ini untuk warna hitam dulu, warna hitam ini tahun berapa Pak? Ini Daihatsu Grand Max. Tipenya yang 1300D manual. Betul. Tahun 2017. Tahun 2017. Warna hitam. Warna hitam. Dan ini harganya dijual dengan harga berapa Pak? Ini 95 juta. 95 juta masih bisa nego iya. Lah ya Pak ya? Bisa. Dan ini kondisinya masih sangat bagus nih. Di interior juga sudah ada cover joknya ya. Itu. Iya. Dan yang paling penting ini Grand Max yang di upgrade sama pemilik lama. Karena ini Grand Max pribadi bukan perusahaan. Betul. Jadi double blower. Wah, saya double blowernya berfungsi double blower. Gitu nambah ya, sendiri. Iya, nambah oh, sendiri betul. Dia. Betul. Berarti ini mungkin tidak full dipakai mobil Niaga bawa barang ya. Betul. Dipakai pribadi juga. Tadi harganya di 95 juta dan untuk kisaran pajaknya dan pajaknya seperti apa Pak? Ya, pajaknya 2,7 per tahun dan ini sampai bulan 5 tahun 2021. Pajaknya 2,7 juta untuk Daihatsu Grand Max tahun 2017 dan ini masih sangat bagus kondisinya ya teman-teman. Tadi harganya dijual dengan harga di 95 juta rupiah. Transmisi manual ya Pak ya? Manual betul. Transmisi manual dan kondisinya masih sangat bagus. Lalu untuk mobil yang terakhir nih Pak, kalau misalkan kita lagi mencari mobil yang hemat, kemudian dan harganya cukup menarik, ini ada Suzuki Karimun apa Pak? Iya, ini ada Karimun Wagon R, tipenya GS, transmisinya AGS, Matic manual, oh, betul. Tahun 2015, warna hitam. Transmisinya AGS ya Pak ya? Iya. Berarti bisa dipakai Matic juga itu? Iya, bisa Matic, bisa manual. Nggak usah pakai kopling itu? Nggak usah pakai kopling. Berarti dua pedal ya Pak ya? Betul. Nah, ini harganya berapa nih Pak untuk Karimun Wagon ini? Ini harganya 82 aja. 82 juta aja nih teman-teman. Jadi ini cukup menarik sekali. Tahunnya ini juga masih muda ya? Tahun iya, 2015. 2015 ya. Masih ke golong mobil muda dan harganya dijual dengan harga yang cukup menarik di 82 juta. Untuk kondisinya Pak, seperti apa Pak? Masih bagus, semua toolkitnya lengkap. Semua toolkit lengkap ya? Iya. Kemudian untuk pajaknya sendiri, dia habis bulan berapa dan kisarannya berapa Pak? Iya, ini pajaknya sekitar 1,8 dan pajaknya sampai bulan 1 tahun 2021. Pajaknya masih di bawah 2 juta ya? Betul. 1,8 jutaan dan ini pajaknya masih cukup panjang sampai Januari tahun 2021.
harganya dijual dengan harga di 82 juta dan itu masih bisa nego ya, Pak? Boleh, boleh. Nah, jadi seperti ini teman-teman, updatean mobil yang ada di Dago Motor. Sebenarnya masih banyak sekali mobil-mobil yang menarik di sini. Teman-teman bisa hubungin langsung saja Bapak Iwan ya, Pak ya. Boleh, boleh disebutkan nomor teleponnya, Pak, sekali ya, lagi. Silakan menghubungi ke 0858 816 17118. Oke, mungkin seperti inilah teman-teman update di Dago Motor. Nah, nanti kita akan update lagi ke showroom yang lainnya ataupun kita akan kembali lagi ke Dago Motor ya, Pak ya. Boleh, ditunggu. Oke, terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.